السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah Al Lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Dimana pertemuan yang lalu Wasiat beliau yaitu, hendaknya menjaga lisan, karena lisan itu bagaikan binatang buas. Jika kita jaga, akan menyelamatkan kita. Bila kita lepas, akan membinasakan kita Karena itu banyaknya binatang buas itu dikerangkeng Ditempatkan tempat yang membuat orang aman darinya nah, Tapi ketika mereka lepas, pasti semua akan berlarian nah, Keselamatan seseorang itu tergantung daripada menjaga lisannya Salamatul ya. insan fi hifdil lisan keselamatan seseorang itu juga tergantung kepada menjaga lisannya. Lah lisan ini gunakan untuk segala sesuatu yang berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Entah kemanfaatan atau faedahnya itu sekarang ataupun Nanti. Sekarang kita mendapatkannya, atau bukan sekarang, tapi nanti. Walhasil, intinya, gunakan lisan itu untuk kebaikan yang memberikan kepada kamu kemanfaatan dan kemuliaan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Jangan sampai kita pergunakan lisan kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat Untuk kita sekarang atau tidak bermanfaat untuk kita ke depan Baik itu yang mubah apalagi yang haram Mubah kita nggak dapat sekarang Nanti juga nggak dapat Haram mungkin sekarang kita nggak dapat tapi nanti kita akan mendapatkan kesengsaraan darinya Sehingga hindarkan lisan kita dari segala yang tidak menguntungkan Baik secara duniawi ataupun ukhrawi Karena itu perbuatan dan perkataan yang kita lakukan Perkataan yang kita ucapkan hendaknya sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah kita mau melakukan perbuatan, hendaknya perbuatan itu memberikan faedah kemanfaatan untuk kita. Seperti kita taklim, ini perbuatan yang bermanfaat, yang berfaedah. Kalaupun kita tidak mengerti, kalaupun kita tidak faham, kita mendapatkan pahalanya. Darinya kita juga terhindar dari dosa. Yang membuat kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau berzikir, walaupun kita nggak khusyuk, kalaupun kita nggak hadir hati kita, tapi kita mendapatkan pahalanya kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar, begitu juga dakwah, itu perbuatan. Begitu juga ucapan, jangan sampai kita melafatkan perkataan, kecuali yang berfaedah. Seperti perkataan tulisan, jangan kita menulis kecuali yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk orang lain. Dan itu kalau kita main medsos, biasakan upload itu yang baik untuk kita atau untuk orang lain. Dan itu kalau kita lihat uh, di Twitter, seperti Twitternya Syekh Mutawalli Asya'rawi Beliau sudah meninggal Tapi entah siapa yang menjalankan Isinya apa Kadang Doa-doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Seperti Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta Lah orang yang mengikuti Ketika melihat status itu Mau tidak mau apa Membacanya Ada lagi Yang cuma apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad setiap orang yang melihat pasti apa? Bersolawat. Sebanyak yang melihat, sebanyak itu pula pahala yang ia dapatkan. Padahal dia hanya menulis. Mungkin dia tidak membaca. Tapi hanya menulis. Tapi berkat tulisannya dibaca oleh banyak orang sehingga dia mendapatkan pahalanya. Itu seperti ucapan. Kita mengajak orang untuk bersolawat. Dia bersolawat. Atau tidak, kita tetap mendapat pahala. Kita nulis juga gitu, dibaca orang, kita mendapatkan pahala. Jadi, perbuatan dan perkataan, lakukan yang mengundang kemanfaatan dan faedah. Tinggalkan perkataan ataupun perbuatan yang sama sekali tidak mengundang faedah atau kemanfaatan, sekalipun tidak mengundang azab. Sekalipun tidak mengundang azab, apalagi yang mengundang azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena minimal, minimal ini, ketika kita melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat untuk kita secara duniawi ataupun ukhrawi, minimal keburukan yang kita dapat darinya, keburukan yang kita dapat darinya apa? Atta'arut lil wuku fil mahdur. Ini sama dengan membuat kita nantinya terjerumus di dalam hal yang diharamkan yang dilarang. Yang kedua, tadiul Waget fi ghairi menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu dalam perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Atau juga asar yahsulu fil -wagad. Jadi eh, dampak negatif yang ada di dalam waktu dalam kehidupannya yang yang tercatat dalam kehidupannya sebagaimana pernah kita jelaskan orang nanti itu akan ditunjukkan seperti tiga gudang eh, tiga gudang satu gudang penuh dengan kebaikan cahaya kemuliaan keistimewaan satu gudang kosong tanpa ada apapun di dalamnya satu penuh dengan kegelapan lah gudang-gudang itu adalah hasil perbuatan atau hasil perkataan daripada setiap manusia kalau dia melakukan kebaikan, ketaatan atau mengucapkan kata-kata yang baik atau menulis yang baik kemudian diikuti oleh orang ataupun tidak ini memberikan cahaya di ruangan atau gudang yang disiapkan tadi itu, cahaya, kemuliaan, keistimewaan. Kalau dia melakukan kemaksiatan, keburukan, kemungkaran, ini memberikan kegelapan. Dia tidak melakukan ketaatan atau kebaikan, tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Kosong dari ketaatan, kosong dari keburukan, kemaksiatan, seperti ruang kosong, Nggak ada apa-apa saat itu dia kalau aku berzikir aku mendapatkan seperti ini berarti kerugian yang aku dapat sebesar ini kalau aku melakukan kemaksiatan seperti ini berarti, bukan berarti kosong itu dia kemudian tidak menyesal sangat menyesal kenapa dengan kosongnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat besar tapi dia biarkan kosong jadi punya kesempatan yang sangat baik tapi dibiarkan kosong akhirnya nggak dapat apa-apa. Kosong. -apa. Itu adalah kerugian. Lah karena itu minimalnya itu ketika kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah atau mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat atau benar, kita akan mendapatkan tiga ini. Minimalnya. Mungkin nantinya terjerumus ke haram, menyia-nyiakan waktu atau memberikan sesuatu yang apa yang membuat kita nantinya menyesal karena tidak mendapatkan yang semestinya bisa kita dapatkan. Sehingga beliau menerangkan anakul harokatin wa tajri ala la buddha wa la athar fil galep. setiap gerakan setiap ucapan itu nampak terlihat mengalir dalam dohir kita kita melakukan ini kita melakukan itu kelihatan ada gerakan dari tangan kita atau ada gerakan dari kaki kita begitu juga ketika kita ngomong ada kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut mulut kita lah itu semuanya secara dohir tapi semestinya ya, semestinya seharusnya gerakan dan kalimat yang keluar dari mulut kita ya, itu sudah seharusnya itu memiliki apa dampak di dalam hati kita, antara dampak buruk atau dampak baik. Jadi, gerakan ini dan ucapan atau perkataan yang dilakukan atau yang diucapkan oleh seseorang itu memberikan dampak untuk hatinya, dampak di dalam hatinya, antara dampak baik atau dampak buruk. Lah, kalau ucapannya atau perbuatannya itu adalah ketaatan, maka ia memberikan cahaya dalam hatinya, memberikan keterangan ya, di dalam hatinya. Tapi kalau itu adalah mubah, perbuatan yang mubah, gerakan dari perbuatan yang mubah, atau ucapan yang mubah, bukan yang haram, ya, itu memberikan dampak dalam hatinya koswah yang bisa membuat hati atos, membuat hati keras. Lah hati keras itu termasuk hati yang jauh daripada rahmatnya Allah. Hmm. Wa inna ab ada gulubin nas bin rahim galbun gasi. Paling jauh hati seseorang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu hati yang atos yang keras dan itu menjadi salah satu tanda celaka seseorang nantinya di hari kiamat. Itu yang mubah. Kalau gerakan atau ucapan dari yang mubah itu bisa memberikan dampak atos atau kerasnya hati. Wa in kana mah. Kalau yang dilakukan itu adalah kemaksiatan, kemungkaran, keboliman maka memberikan kegelapan. lah kalau gelap ini berarti lebih parah daripada koswah. Koswa masih bisa diobati, tapi kalau gulma itu sulit untuk diobati. sulit di untuk diobati, artinya pak sulit diselamatkan. kalau ibarat penyakit itu sudah sangat kronis, sangat kritis, untuk disembuhkan itu sulit. Itu, kalau bisa kita bayangkan, gerakan yang kita lakukan dalam sehari itu dari ketaatan, atau mubah, atau kemaksiatan. Perkataan yang keluar dari mulut kita dalam satu hari itu adalah kebaikan, mubah, atau kemaksiatan. Ini pengaruh dalam hati kita. Karena itu kita harus jaga, gerakan kita juga harus jaga lisan kita. Agar yang kita lakukan, yang kita ucapkan semuanya memberikan faedah dan keuntungan buat kita duniawi ataupun ukhrawi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengisi waktu-waktu kita dalam kehidupan dengan kebaikan, ketaatan dan mudah-mudahan kita mudah menjaga lisan kita dan mudah-mudahan lisan kita di mudahkan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatannya, dari jauh dari keburukannya dan perbuatan kita didekatkan oleh Allah dengan dari perbuatan yang diridhai yang dicintainya. Amin. Allahumma amin Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadan